Jelas Nabi speaking. Sebenarnya Fah, Datuk Ramli MS bukan cakap dia orang peka. Yeah. Dia cakap dia ada ayam dekat rumah. Dia selalu pek 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 pek. Itu je cerita dia. I tak nak gelak. Asal? Sebab kita nak bersama dengan pelakon-pelakon telenovela Ibadah. Cinta dan Cinta Ibadah. Bersama dengan Fatah Amin dan Fatah Amin. Aisyah Ilyas. Dua hari yang nak hafal nama korang. Dua hari. I dah kenal dia orang pasal I layan Cinta dan Ibadah ni. Nama penuh tu. Fatah Amin dan Aisyah Ilyas. Saya tengah layan awak ni cerita ni, bro. Yang episod yang... Yang mana, yang mana? Awak keluar kereta. Tajuk pun dah salah, Nabi. Cinta Ibadah. Cinta, Ibadah. Cinta dan Ibadah. Dia nyanyi lagu lain. Salah. Okey, sebenarnya kita borak pasal Cinta Ibadah sekejap lagi. Kita nak main. Okey, kalau korang tengok kat Instagram sekarang semua orang upload 20 facts about you, about my about me. 20 facts about my friend. 20 facts about fish contohnya. So sekarang kita nak 5 facts about you guys. So 5 facts about Amin and 5 facts about you. Five facts. We starts with you. 5 facts about you. Kalau fakta pasal diri saya. Satu. Tak nak yang klise. Saya suka. Suka bersukan. Boring. Futsal. Okey, futsal. Kalau tak gaming. Tak merokok. Tak merokok. Still lagi lepak kat mamak. Lepak mamak. Still lagi lah. And last one, pemalu. Pemalu tak apa, jangan pemalas. Okey, how about you? Saya tak suka bela kuku panjang. Lepas tu saya masih lagi duduk dengan mak saya. Mak saya masih lagi cuci baju saya sendiri. Lagi? Okey. Saya tak suka clumsy. Dia cakap tadi baru tahu. Lepas tu saya tak suka pakai heels. Buat apa nak pakai heels? Kaki dia kau tengoklah. Let's quickly share about our facts pula, Nabil. Okay, you start dulu. Lima. Cepat okay. I cute, funny, cuddly. Enggak juga. Delicious and expensive. Expensive. Tak ada, aku tak expensive. Lupa. I tak suka jawab. I tak suka jawab message on WhatsApp. Okay. I tak suka. I suka call. And then I tak suka pakai lipstick yang shiny. Obviously. And then I suka pergi melancong kat island compared to city. And then I suka drive speed laju-laju. Laju paling laju 60, okay. And then last one, I last suka one. Orang yang lebih bersih. Gitu. Dia memang suka orang tua. Alright, kita nak walau buat office, tapi sebelum tu kita nak tengok dulu music video Matahari. Meletak. Anda sedang menyaksikan Meletop secara langsung dan kita bersama dengan pelakon-pelakon daripada Cinta Ibadah. Dan kepada yang tak tahu, Cinta Ibadah ni dia macam telenovela. Kalau dulu ingat tak Astana Idaman? Zaman-zaman kecil-kecil. Zaman-zaman kecil dulu, Jalaluddin Hassan semua. Dato' Rahim dah janji nak bagi art project 4.9 juta. Kita kena bunuh Encik Syukur. Tiba-tiba je. Jeng-jeng-jeng. Yang tu lah. So yang ni yang terbaru dengan episod sebanyak setakat ini 130 setakat episod. Ini mungkin menjangkau 300 mungkin episod. Lebih, betul. Mungkin, mana tahu sebab apa. Dia punya ending pun belum ada lagi. Still lagi tengah tulis. Minat boleh pilih kan? Tak ada. Tapi script writer memang still lagi tulis sampai berapa tak tahu lagi. Itu dia. Tapi dengar-dengar sampai 130 lah. Maknanya tak macam tak ada kesudahan lah. Macam dia ni, itu hari dah mati, tu hidup balik. Dia selalu jadi sentuh lah. Tapi korang dua ni dikira sebagai muka baru juga dalam industri lakonan ni kan. Jadi macam chemistry untuk korang build tu. For this TV series. Ni kali pertama bekerjasama ataupun sebelum buat? First time. So rasanya kalau saya tak ada masalah dengan Aisyah Ilyas sebab dia banyak membantu. Lagipun kita orang memang sedar kita orang sama-sama baru. Dia jadi macam itulah, sama-sama nak naik. Sama-sama baru nak belajar. Macam saya pun banyak bertanya dengan director. Lagipun pelakon-pelakon lain yang lama tu pun banyak membantu ada juga. Macam you sendiri macam mana? Apa dia? You sendiri macam mana? Saya memang senang sikit kan dia sebab dia ni suka discuss. Dia akan sebelum situ cakap, boleh tak kita buat macam ni? Dia memang senang, professional.
So bila you guys discuss, at least dua-dua orang pun tahu apa nak buat. Betul? Dan lagi senang kerja itu kan. Ada setengah pelakon habis. Ya Allah. Jenis yang macam cerita-cerita fah. Kejap lagi aku angkat elip itu ini itu tak nak bagi tahu. Tak nak bagi tahu. Tengok-tengok bila dah okay action. Macam-macam dikasih kan. Macam dia ingat dia syuting hari tu je, hari lain tak ada. Ya macam tu dia macam berbincang tu lebih baik daripada yang you pandang sana tu kenapa? Ha? Yang mana? Yang you pandang sana ada. Saja je. Takut you bantai ai tadi. Okey, jom kita tengok gosip nombor satu minggu ini. Roll it. Itu dia. Ada kamera ke dalam toilet? Boleh tahu dalam toilet. Zaman sekarang ni macam-macam. Kita buat apa pun orang nampak. Tapi itulah kadang-kadang ada juga yang tak betul. Orang saja nak buat cerita. Kita pun tak tahu kesahihan gosip itu. So macam awak dah ready dah untuk benda-benda macam ni. Tu nak tanya ni memandang. Sebenarnya bila saya kaji-kaji balik, saya Google tadi, diorang ni bukanlah baru sangat sebenarnya. Sebelum dah memang ada dalam industri. Tapi baru-baru ni lah orang kata dapat peluang, dapat this one big shot ni. So bila orang kata dah ada peluang ni, nama you mungkin lah kan. Kita doakan yang terbaik. Mungkin untuk telenovela ni boleh jadi boom. Dan lepas boom, mulalah cerita yang best-best. Macam I lah dulu kena fitnah macam-macam. Satu pun tak pernah buat tu. Okey, asal kau buat muka tak percaya ni aku. Okey. So dah ready ya untuk menghadapi situasi-situasi yang macam ni. Insya-Allah. Je kita kena buat tak tahu jelah benda ni sebab kita dah masuk industri ni, kita kena kuat tu je. Itu lumrah. Kadang-kadang benda tu pun menaikkan kita juga. Betul. Macam kita kena kena ready lah. Anytime benda tu kita boleh datang tak tahu dari mana kan. Kadang boleh. Dan cerita tu daripada benda yang tak betul jadi betul, benda yang nak dengar nasihat saya. Yang setahun jagung ni. Setahun jagung ni tapi dah banyak cakap pengalaman. Hari-hari bahas. bagi Rufa sendiri selepas tahun keempat kan. Macam saya sendiri selepas banyak kontroversi yang kena, I prefer untuk remain silent sebab segala apa yang dikeluarkan sama ada benda tu untuk defend ataupun untuk menyatakan kebenaran. Yes. Akan ditwist juga macam mana sekalipun. Jadi to be safe, bagi masa menentukan orang sibuk menilai apa yang baik, apa yang buruk. Kita senyap saja. Tapi yang paling penting, kita kena tunjuk yang bakat kita lebih berkualiti daripada kontroversi yang kita jaga. So, bila kita berkualiti, orang cakap apa pun, orang still, sebab kita nak kerja lama. Berdisiplin. Kita berdisiplin, jaga call time, semua macam kita lah. Time is very important. Okay, so kita nak break sekejap. Masa-masa ini dalam Meletop. Yes, anda masih lagi bersama kami dalam Meletop dan sambung borak pasal cinta ibadah ni. Kan kita nak cakap pasal gosip-gosip pula. Kita borak sikit pasal cinta ibadah ni lah. Pasal kedatangan dia orang ni pun untuk promote cinta ibadah. Okey, dengan cerita you dah couple dengan tiba-tiba. Okey. Cinta ibadah disiarkan channel berapa? 105 Prima. 105 HD. 135. Hari apa ke hari apa? Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang setiap hari. Ada ulangan 9 malam. Betul. Ulangan 9 setiap hari juga. Tapi ada maraton hari Sabtu. Sabtu kita tahu semua lah, bagus. Baguslah. Ada selalu maraton. Bagus. Maknanya you selalu tengok rancangan you sendirilah. Aku tahu sebab ai dalam tu. Kan, semua pun sama macam tu. Okey, sebelum kita kenakan dia orang ni, kita tengok dulu carta ke Meletop minggu ini. Carta apa? Filem. Oh, carta filem Meletop. Rolinlah. Itu dia. Jadi pergilah tengok dekat panggung-panggung yang berdekatan sekarang ni. Saya dengan Fatah ni, diorang banyak sangat tweet ni Fatah. Dia tanya, Nabil dengan Fatah, siapa lagi tinggi? Kita ukur ketinggian kita. Okey, Fatih. Macam. Lebih kurang je. Tapi antara kurang dua, siapa yang lagi tinggi? Alah, dia pun sama. Antara diri lah. Lupa. Itu dia. Kami adik-beradik. Dari sungai besi. Okey. Alright, Fatah. Sebenarnya masa awak dah berlakon cerita ni benda semua, banyak juga dia orang selidik dan dia orang dapat banyak komen yang tentang awak berlakon macam kayu. Dia orang cakap awak berlakon macam kayu lah apa semua. So apa komen awak sendiri? Berapa lama dah you start berlakon? Awal tahun lepas. 2013 lah. You start berlakon. Bagilah peluang. Janganlah terlalu mendesak. Bagilah kami peluang. Kami orang baru. Sebenarnya isu tu macam lama kot. Tapi memang awak tahulah isu-isu previous drama.
Tapi sekarang dah ada new drama Cinta Ibadah. Lepas tu dah ada komen-komen yang positif. So, saya rasa ada improvement. Ada improvement lah. Orang yang bercakap, saya tak boleh cakap saya ada improvement. Betul, kan? Betul. Bagi orang menilai sendiri. Bagus-bagus. Right. That is the right thing to do. Okay, macam awak pula dikatakan dulu bercinta dengan pelakon seberang Bain Wong. Bain Wong? Lepas tu Wong Kong dengan Evira Loy maknanya bergaduhlah. Tak adalah. Lepas itu dengan bercinta dengan seorang juru kamera. Juru kamera? Juru kamera ke? Juru gambar. Oh my god. Ya, juru gambar. Apa guna kamera lah. And terbaru dikatakan dengan bapa seorang pelakon terkenal sebagai itu. Siapakah itu? Wah, komen. Wah, komen bapa-bapa eh. Bapa siapa ni weh? You pun suka juga orang Malaysia eh? Tidak. Jangan. Mana ni korang ni satu grup lah. Itu adalah satu je. Tidak betul je. Berumur ke apa ke, saya tak kisah sebenarnya. Benda tu jodoh. Tapi kamera tu saya tak tahu pula. Okay, sekarang ni siapa senang cerita? Sekarang ni memang saya tak ada masa. Banyak yang saya kenal. Banyak yang saya keluar tapi semuanya macam tak faham apa kerja saya. Banyak yang awak keluar. Tak ada pula dia keluar dengan aku. Maksudnya kawan sebagai kawan. Sebab kita tak salah memilih kan. Betul. Kawan biar beribu, berkasih biar satu. Fatah. Dah ada dah yang punya. Sherry Ibrahim sihat? Sherry Ibrahim. Wow, kau banyak buat research. Aku baca semua yang ditulis kat sini. Saya baca je. Bagi dia jawab, bagi dia jawab. So far memang benda tu dah orang dah tahu kot. Memang saya berkawan rapat dengan Sherry. Itu pun sebab kita orang shoot sekali Cinta Ibadah. Dia ada watak dalam Cinta Ibadah. Dan memang adalah keluar, lepak, kawan-kawan lah. Itu semua. Adalah. Tengah nak kena hati budi lah. Yelah, masih baru kan. Baru. Kita doakan yang terbaik. Kita doakan. Dia jujur, mama ni innocent, naif orang kata. Okey, jom kita tengok apa yang berlaku sekitar belakang tabir masa anugerah lawak warna hari itu. Roll it. Itu dia dan tak terlambat untuk kita ucapkan tahniah kepada pemenang-pemenang yang menang pada malam anugerah lawak warna. Lambat tak sempat ada kat sana sebab you dekat Kuala Samui kan? Kuala Samui cuti main go-kart. Aku tak kat mana tahu, tak ingat. Tapi apa pun kita nak ucapkan terima kasih kepada Fatah, awak berdua. Aisyah, terima kasih banyak. Kata-kata akhir mungkin daripada Fatah dan Aisyah. Kepada peminat-peminat. Okay, jangan lupa kepada peminat kami, jangan lupa saksikan Cinta Ibadah pukul 9 pukul 5 dan pukul 9 malam. Setiap hari Isnin dan Jumaat di Astro Prima dan Maya HD. Dan juga terima kasih kepada Meletup kerana invite kami. Ya, betul. Dan kita dah dapat tahu dah bapak kamera siapa yang bapak kamera. Okey, kita nak tengok VT daripada yang dibawakan oleh KLMUC. Dan sebab tu kita nak berehat sekejap, kembali selepas ini dalam Malatop.